Oke anak-anak, kita kembali lagi daripada online pulang minggu GKT Jogoraya. Siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah ini. Selamat beribadah. Tadi bagaimana kabarnya? Ya, saya bersyukur karena kasih Tuhan kita boleh kembali beribadah secara online di GKT Jogoraya. Kita harus bersyukur karena kita barusan merayakan akan Imlek. Kongsi. Nah, kita bersyukur karena kasih Tuhan. Biarlah pada saat ini kita mau datang kepada Tuhan dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama datang ke dalam Bapa. Kami sekarang siap hati kami Tuhan, karena kami rindu Tuhan, kami mau datang beribadah, memuji dan memuliakan Kau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita sudah merayakan Imlek, dapat angpau, senang makan-makan bersama dengan keluarga, mungkin ada yang belum dapat. Tapi kita tetap harus bersyukur karena penyertaan Tuhan kita diberikan kesehatan. Nah, jadi mari kita bersama-sama memuliakan Tuhan karena kasih-Nya bagi setiap kita semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang diayari dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kita bersyukur kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerahnya kau saat hari ini. Tuhan ada saat cukupkan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang dialami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerahnya yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakah Terima kasih Yesusku
Tuhan ada pagi hari ini, Tuhan ada jalan cukup bagi hari ini, Tuhan ada jalan cukup bagi. Syukur akan kasih kita adalah anak-anak sekolah minggu. Kelihatannya kita sudah lama tidak menyanyikan Mas Sekolah Minggu. Yuk kita bersama-sama pujikan Mas Sekolah Minggu. Kita siapkan diri kita. Kita akan pujikan bersama-sama. Pujikan dengan semangat. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bagi Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah kita suci, cinta Tuhan kerja mati. Kasih Tuhan kita memperoleh keselamatan. Biarlah siap kita mau dengar-dengar dan akan Tuhan, kita setia dan taat kepada Tuhan. Bersama-sama kita akan pujikan dengan dia panggil nama saya. Dengan dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, jika dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, jika dia panggil namamu. Oh kiranglah haleluya, oh kiranglah puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranglah, oh kiranglah haleluya, oh kiranglah puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranglah. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Biarlah kita mau mendengarkan akan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dengar dia panggil nama saya,
Dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya. Jika dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya. Jika dia panggil namamu. Oh kiranglah haleluya, oh kiranglah puji Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranglah, oh kiranglah haleluya, oh kiranglah puji Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranglah. Ku jawab ya Tuhan. Jawab ya. Kita bersyukur karena penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Biarlah setiap kita mau taat kepada Tuhan. Kita akan pujikan bersama-sama dan belajar pujian ini. Taat, T-A-A-T. Bersyukur kita mau melakukan akan firman-Nya. Kita mau taat dan setia pada Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan akan firman Tuhan. Kita menyerahkan hati kita. Kita bersama-sama mau berdoa di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu Tuhan. Kami mau dengar suara-Mu. Kami mau mendengar akan firman Tuhan. Biarlah hati kami Tuhan menyerahkan segenap apa yang ada dalam diri kami. Kami mau mengerti dan kami mau belajar akan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengusahakan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.
Kita minggu lalu sudah belajar tentang iman di mulut. Minggu ini kita belajar akan iman di akal. Kita di dalam bulan Februari ini, kita akan belajar tentang iman. Kenapa? Karena di dalam Tuhan kita harus mempunyai iman yang teguh. Siapa yang ingin masuk surga? Semua ingin masuk surga kan? Ya, surga itu katanya tempatnya indah, tempatnya yang waduh pokoknya senang-senang semua. Tetapi pertanyaannya, apakah adik-adik yakin masuk surga? Iya, ada yang yakin, ada yang masih ragu-ragu. Itu Daniel. Oh, Daniel bilang dia sudah rajin berdoa. Kemudian dia sudah rajin pergi ke gereja. Dia sudah berbuat baik. Kemudian apa? Dia sudah setia ya, memuji Tuhan. Tetapi apa? Apakah iman itu menyelamatkan? Tidak, adik-adik. Jadi, iman yang dilakukan dengan tujuan berbuat baik itu tidak akan menyelamatkan kita. Kemudian ada juga yang bilang, aku ini sudah tahu Tuhan Yesus adalah juru selamat. Tuhan Yesus lahir. Papanya namanya siapa ya? Iya, Yusuf. Namanya? Iya, betul sekali. Namanya Maria. Nah, Tuhan Yesus ini lahir di mana, Adik? Iya, di kota Bethlehem, di kandang. Dan apa? Ada orang Majus datang pada dia. Tahu semua adik-adik, pasti tahu ceritanya. Kemudian adik-adik pasti tahu bahwa Tuhan Yesus mengajar. Kemudian ada yang tahu, iya Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat. Tuhan Yesus sudah menyembuhkan. Adik-adik tahu. Kemudian adik-adik tahu juga bahwa Tuhan Yesus kemudian disalibkan. Dia mati di atas kayu salib. Adik-adik tahu. Adik-adik sudah melakukan semua. Adik-adik sudah berbuat baik. Tapi apa adik-adik? Semua itu tidak akan menyelamatkan kita. Jadi adik-adik jangan berbuat demikian. Tahu. Saya sudah berbuat baik banyak sekali. Ingat adik-adik, kita jangan berbuat demikian seperti orang Farisi. Kita tahu ya orang Farisi, siapa orang Farisi itu? Ya, betul sekali adik-adik. Orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang sangat saleh. Ya. Dipandang orang, dia itu kelihatannya melakukan semuanya. Dia melakukan ibadah pada Tuhan. Dia memimpin semuanya dengan baik. Dia dilihat orang. Waduh, orang Farisi ini baik sekali ya. Orang Farisi ini saleh sekali ya. Tetapi apa itu? Orang Farisi sebenarnya sering dikatakan oleh Tuhan bahwa dia harus sadar bahwa mereka ini sebenarnya tidak bisa masuk ke surga. Kok bisa ada? Kok bisa ya? Yuk, kita akan melihat sekilas cerita tentang orang Farisi dan seorang pemungut cukai. Oke? Pasti pernah dengar dong tentang orang Farisi? Nah, siapa sih sebenarnya orang Farisi ini dan bagaimana asal-usul kelompok ini? Ikuti terus Fakta Alkitab edisi kali ini yang membahas tentang siapakah orang Farisi itu. Injil sering menyebutkan orang Saduki dan Farisi karena Yesus sering bertentangan dengan mereka. Orang Saduki dan Farisi merupakan kelompok berkuasa di Israel.
Kaum Farisi adalah pemimpin spiritual Yahudi yang berkembang pada masa Bait Allah kedua sekitar abad kedua sebelum Masehi. Menurut para ahli, kaum Farisi adalah perkembangan dari kelompok Hasidim. Kelompok Hasidim adalah kelompok yang menganggap diri mereka sebagai orang beragama yang saleh. Kelompok Hasidim memisahkan diri dari orang biasa. Orang Farisi membuat tradisi dan penafsiran sendiri tentang Taurat, dan mereka mewajibkan orang-orang mengikutinya. Akibatnya, orang-orang menjadi terbebani. Dulu, leluhur mereka membunuh nabi-nabi Allah, mulai dari Habel sampai seterusnya. Sekarang, mereka membuat makam bagi para nabi supaya orang-orang mengira bahwa mereka menghormati nabi-nabi itu. Padahal, mereka sebenarnya sama seperti leluhur mereka. Mereka bahkan berusaha membunuh nabi Allah yang paling besar. Maka, Yesus berkata bahwa Allah akan menghukum mereka. Itu terjadi 38 tahun kemudian, yaitu pada tahun 70 Masehi. Baik orang Farisi maupun Saduki mendapat banyak teguran dari Yesus. Mungkin pelajaran berharga yang dapat kita pelajari dari mereka adalah jangan menjadi seperti mereka. All taxes must be paid in full. We're all Jews, our own people working for Rome. Makes me sick. Collaborators, let's move on. They're stinking vermin. You should keep your distance from them. Two men went to the temple to pray. One a Pharisee, and the other one a tax collector. The Pharisee prayed, "God, I thank you that I'm not like other men, thieves, adulterers, or this tax collector. But the tax collector didn't even look up to heaven. He said, God, have mercy on me. I'm a sinner. God bless the tax collector, not the Pharisee. Anyone who praises himself will be humbled. And anyone who humbles himself will be praised." Matthew, come. Jadi, di dalam film tadi, kita sudah melihat ya bagaimana orang Farisi ini, bagaimana dengan pemungut cukai. Orang Farisi ini suka memperhatikan hal-hal yang kecil, yang seharusnya dia tidak perlu. Dia pun sangat teliti, jika ada orang yang melakukan kesalahan, dia pasti akan menegur dia. Dia berpikir bahwa dia adalah orang yang sangat saleh. Karena apa? Karena orang akan lihat, oh, orang ini sudah berbuat baik. Dia pasti sangat disenangi oleh Allah. Karena dia taat hukum. Tetapi apa? Tetapi dia juga menghukum orang-orang yang tidak taat. Orang-orang Farisi ini ketika beribadah selalu ingin di depan. Kemudian ketika berdoa, dia ingin dilihat orang. Bahwa, waduh, si orang Farisi ini berdoa dengan sungguh-sungguh. Tetapi ternyata apa, Didi? Hati mereka tidak dengan sungguh-sungguh berdoa dan taat pada Tuhan. Orang ini ya, orang Farisi ini mengat orangnya bijak. Dia katakan bahwa aku ini adalah orang pilihan Allah. Karena ya memang, orang Farisi ini memimpin ketika
dia berada di suatu tempat, dia akan dipanggil orang untuk berdoa. Kemudian dia mengabdi bahwa dia adalah pemimpin agama Yahudi. Dia selalu taat pada hukum Taurat. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus pernah menegur orang-orang Farisi ini. Kenapa? Karena orang-orang Farisi ini membangun makam untuk para nabi. Tetapi padahal apa, adik? Padahal orang-orang tua mereka, orang-orang sebelum mereka itu, justru malah yang membunuh para nabi itu. Nah, bertolak belakang kan? Mereka ingin berbuat baik, tetapi mereka ada sesuatu yang disembunyikan. Ada niat yang tidak baik. Mereka taat hukum Taurat. Mereka mewarisi dan mereka belajar hukum Taurat ini dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Tetapi apa, Dedek? Di dalam film tadi, kita lihat ya, Tuhan Yesus justru menegur orang Farisi ini. Karena apa? Karena ketika orang pemungut cukai ini tahu bahwa Tuhan Yesus datang pada dia, dia mau minta ampun pada Tuhan. Awalnya dia jahat. Dia sudah melakukan perbuatan yang tidak baik. Ayo, siapa yang tahu? Apa pekerjaan orang pemungut cukai ini? Iya, betul. Pemungut cukai ini mengambil keuntungan. Dia menarik pajak yang lebih. Kemudian orang yang berhutang, dia akan minta bayar yang lebih lagi. Dia menindas orang-orang yang miskin. Ketika Tuhan Yesus datang pada dia, orang pemungut cukai ini merasa sedih. Bukan hanya sedih saja. Dia merasa, Tuhan, aku tidak layak. Aku minta ampun, Tuhan. Tuhan Yesus melihatkan hal ini pada orang-orang. Bahwa pemungut cukai ini yang layak untuk masuk dalam surga. Sedangkan orang Farisi ini tidak. Kenapa? Apa yang dia lakukan tidak benar. Belum hal yang kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Dia adalah Mesias yang dinantikan oleh orang-orang Yahudi. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang Farisi ini? Oleh beberapa orang ahli Taurat. Mereka tahu Tuhan Yesus adalah seorang Mesias. Tetapi apa? Mereka iri kepada mereka. Pada Tuhan Yesus ya. Mereka iri pada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berada, orang-orang akan berbondong-bondong mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Banyak orang yang datang pada Tuhan Yesus. Orang Farisi ini merasa, aduh, tidak benar ini. Aku ini yang baik. Harusnya ketika aku ada, orang-orang berbondong-bondong pada aku. Nah, oleh sebab itu, apa adik-adik? Orang Farisi justru apa? Ingin menjebak Tuhan Yesus. Bagaimana caranya dia bisa menjelekkan Tuhan Yesus? Tetapi apa adik-adik? Justru orang-orang yang tahu tentang Tuhan Yesus, mereka mau bertobat. Mereka mau taat pada Tuhan Yesus. Meskipun Tuhan Yesus adalah seorang anak tukang kayu, dia orang yang terpandang. Seringkali orang Farisi ini menghina dia. Apa kamu? Kamu orang yang miskin. Adik-adik, janganlah kita menjadi seorang Farisi. Kita hanya manis di mulut. Kita tahu di akal tentang Tuhan Yesus. Tetapi hati kita, iman kita belum percaya kepada Tuhan Yesus.
kita belum mengandalkan Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Mari adik-adik, kita bersama-sama belajar supaya iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kita percaya dan yakin di dalam Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan. Di dalam firman Tuhan, di dalam Roma pasal 3 ayat 28. Kita baca bersama-sama ya. Roma 3 ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Ya, sekali lagi ya. Roma pasal 3 ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Ingat adik-adik. Apa yang kita lakukan? Kita mau berbuat baik, kita rajin berdoa, kita rajin baca Alkitab, kita rajin beribadah. Kemudian kita tahu Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah selamat. Kita tahu bahwa Dia yang menyelamatkan kita semua. Karena kita adalah orang-orang berdosa. Tidak cukup itu saja, adik-adik. Tetapi iman kita percaya dengan sungguh. Dan kita mau mengandalkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang hidup. Dan kita mau taat dan setia pada Tuhan. Biarlah siap kita mau mencintai Tuhan, setia pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih-Mu Tuhan. Kami boleh bersama-sama belajar akan firman-Mu ya Bapa. Ajari kami ya Tuhan supaya kami tidak jadi seperti orang Farisi yang tahu saja akan Engkau, yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dipandang orang. Tetapi kami rindu Tuhan supaya kami dengan sungguh-sungguh mengandalkan Engkau dan kami juga boleh menyerahkan hati kami pada Engkau Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau adalah satu-satunya jalan keselamatan. Engkau adalah Allah bagi setiap kami ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami boleh disadarkan dan kami mau melakukan semuanya ini Tuhan. Kami boleh berserah kepada Engkau ya Tuhan. Dan kami bersyukur akan anugerah keselamatan daripada Engkau ya Bapa. Iman di dalam Engkau sajalah yang akan menyelamatkan kami. Kami menyerahkan hati kami Tuhan, bentuklah kami supaya kami boleh jadi anak-anak-Mu yang setia. Dan nantinya ketika kami dipanggil ke surga Tuhan, kami siap. Terima kasih ya Bapa, dan menyerahkan setiap hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan akan firman Tuhan. Biarlah kita mau menjadi anak-anak terang. Kita mau mempunyai iman yang teguh di dalam Tuhan. Kita ingin diselamatkan. Nah, kita bersyukur bersama-sama. Tak lupa kita akan memberikan persembahan. Jangan lupa ya, mungkin adik-adik ingin memberikan persembahan, bilang kepada Mama. Mama, aku mau berikan persembahan. Nah, nanti mungkin kita akan bantu Papa Mama bisa kirimkan persembahannya di sini ya. Tuh. Kita bersama-sama sambil pujikan, bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Mari kita menyiapkan hati kita untuk berdoa untuk persembahan ini. Kiranya Tuhan berkati. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami boleh memberikan persembahan ini Tuhan. Berkati Tuhan, berkati untuk orang tua kami. Biarlah Engkau siang sertai mereka Tuhan di dalam setiap pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar boleh kami mengerti dan kami boleh melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kami serahkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, jadi sampai kita berjumpa. Jangan lupa minggu depan kita akan ketemu lagi di ibadah online. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Anak-anak, kita telah selesai memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan bukan hanya didengarkan, tapi dilakukan dalam kehidupan kita. Sampai jumpa minggu depan. Happy Sunday!